Bubat adalah perang yang terjadi antara pasukan elit Majapahit yang dipimpin Mahapatih Gajah Mada dengan rombongan punggawa kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh yang dipimpin Maharaja Prabu Linggabuana. Saat membawa putrinya Dyah Pitaloka Citra Resmi pada sekitar tahun Sakawarsa 1273 atau 1351 Masehi. Sejarah kisah tersebut ditulis dalam Serat Pararaton dan Kidung Sunda. Adapun lokasi perang Bubat sampai saat ini masih menjadi misteri. Meski sebagian orang berpendapat Bubat adalah daerah yang masuk wilayah Majapahit. Dari dua sumber sejarah tersebut, cerita perang Bubat bermula saat rombongan Raja Sunda Prabu Linggabuana hendak berangkat ke Istana Majapahit untuk menikahkan putrinya, yakni Dyah Pitaloka Citra Resmi dengan Maharaja Majapahit Prabu Hayam Wuruk. Pernikahan tersebut sebetulnya atas kehendak Sang Raja Majapahit. Prabu Hayam Wuruk jatuh cinta dengan putri kerajaan Pajajaran itu. Setelah intelijen Majapahit berhasil melukis kecantikan Dyah Pitaloka Citra Resmi untuk diaturkan kepada Sang Raja, Hayam Wuruk pun tertarik dan ingin menikahinya. Meski mendapat pertentangan dari Mahapatih Gajah Mada, karena Sunda akan menjadi target negara yang akan ditundukkan dalam rangka menyempurnakan sumpah palapanya dalam menyatukan Nusantara, Sang Maharaja tetap pada pendiriannya dan memerintahkan Rakryan Tumenggung dan Rakryan Demung untuk melamar ke Galuh. Keraton Galuh pun bersuka cita, putri negeri Sunda telah dilamar oleh Raja Besar yang menguasai tanah Jawa dan Nusantara. Hanya saja pesta pernikahan besar-besaran akan dilangsungkan di Istana Majapahit. Namun Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati menentangnya. Tokoh Dewan Kerajaan Pajajaran itu menilai, sungguh tidak lazim jika ada mempelai wanita mendatangi calon pengantin laki-laki. Menurut pandangannya, hal itu akan menjadi citra buruk bagi tanah Pasundan. Kendati begitu, Prabu Linggabuana tetap ingin mengantarkan putrinya ke Istana Majapahit untuk menikah dengan Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang namanya tersohor di dunia internasional waktu itu. Kemudian berangkatlah rombongan dari Keraton Galuh menuju Istana Majapahit. Rombongan raja dan putri Pasundan tiba di sebuah lokasi bernama Bubat. Mereka pun disambut dengan meriah oleh para ceti atau pelayan wanita dan para prajurit dari Majapahit. Pesanggrahan untuk melayani sang putri Galuh itu pun didirikan. Mereka dijamu dengan baik oleh orang-orang pelayan suruhan Prabu Hayam Wuruk. Tanpa diketahui raja, Rakryan Mahapatih Gajah Mada dan pasukan khusus Majapahit bernama Bhayangkara ikut bergerak menuju pesanggrahan yang menjadi tempat istirahat bagi rombongan dari Keraton Pajajaran. Gajah Mada menemui Prabu Linggabuana dan menjelaskan agar sang putri sang Prabu Dyah Pitaloka Citra Resmi sebaiknya diaturkan ke Majapahit sebagai sesembahan Galuh kepada Majapahit. Dengan demikian, misi penyatuan Nusantara di bawah panji-panji kebesaran Majapahit akan berjalan dengan damai, tanpa ada pertumpahan darah. Mendengar perkataan Gajah Mada, Prabu Linggabuana mendidih kepalanya. Ia merasa harga diri sebagai raja bagi orang-orang Pasundan terinjak-injak. Pantang bagi rakyat Sunda untuk tunduk sedikit pun kepada Majapahit. Begitu kira-kira kalimat yang terlontar dari Prabu Linggabuana. Keributan pun terjadi. Puncaknya ketika para punggawa Galuh dan prajurit Bhayangkara sama-sama tidak bisa menahan diri. Kedua belah pihak terpancing dengan amarah. Perang pun terjadi. Prabu Linggabuana dan seluruh punggawa Galuh dihabisi tanpa sisa. Namun Gajah Mada dan pasukannya tidak berani menyentuh sedikit pun sang putri.
yakni Diah Pitaloka Citra Resmi. Di luar dugaan, sang putri Galuh menghunus keris berluk 13, pusaka andalan tanah Pasundan bernama keris Singa Barong, peninggalan Prabu Jaya Singa Warman, Raja Tarumanegara. Sang putri memilih untuk gugur dengan tangannya sendiri, yakni Belapati, sebagai upaya untuk menjaga marwah dan kehormatan keluarga keraton. Hal itu sudah lumrah terjadi pada zaman kerajaan di Nusantara dahulu. Prabu Hayam Wuruk murka dan marah besar setelah mendengar insiden tersebut. Dia menilai tragedi Bubat adalah akibat dari ambisi Gajah Mada dalam menuntaskan sumpah Hamukti Palapanya untuk menyatukan Nusantara. Semenjak peristiwa tersebut, hubungan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatihnya Gajah Mada menjadi sangat renggang. Bahkan ruang gerak dan wewenangnya mulai dibatasi. Gajah Mada kemudian diasingkan di Makadipura, sebuah tanah perdikan yang jauh dari wilayah kota Raja Majapahit. Gajah Mada pun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pemerintahan Majapahit karena penempatan dirinya di Makadipura dinilai sebagai bentuk hukuman kepadanya. Sejak saat itu keberadaan Gajah Mada seperti ditelan bumi. Kebesaran nama Mahapatih yang jasanya besar dalam menyatukan Nusantara hingga ke wilayah Champa di utara, Madagaskar di barat, dan Kepulauan Fiji di timur itu kini tak lagi terdengar. Sementara di Istana Galuh, hanya Niskala Wastu Kencana, adik dari Diah Pitaloka Citra Resmi yang masih hidup, karena tidak ikut dalam rombongan menuju Majapahit lantaran masih kecil. Saat naik tahta, ia mengeluarkan maklumat dan seruan kepada seluruh rakyat Sunda agar tidak menikah dengan orang Jawa. Larangan ini berlangsung lama hingga berabad-abad lamanya, bahkan hingga sekarang. Sebuah mitos yang diambil dari kisah tragis Perang Bubat antara Kerajaan Pajajaran dan Majapahit. Namun pertanyaannya, benarkah cerita Perang Bubat itu? Banyak sejarawan modern menilai Perang Bubat adalah kisah fiktif. Itu disebabkan karena cerita tersebut tidak memiliki sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Perlu diketahui, Serat Pararaton yang memuat kisah Perang Bubat ditulis pada Sakawarsa 1522 atau 1600 Masehi. Nama penulisnya juga tidak ada, sehingga validitas serat ini diragukan oleh para sejarawan. Selanjutnya, Kidung Sunda yang juga memuat cerita Perang Bubat juga diterjemahkan dan diangkat oleh seorang Belanda bernama Sissy Berg pada tahun 1927, yakni saat Indonesia masih dikuasai oleh penjajah Hindia Belanda yang notabene kelanjutan dari VOC. Dengan dasar tersebut, sejarawan menilai Kidung Sunda adalah pesanan dari Belanda untuk memecah belah antar bangsa dan antar suku. Wajar saja politik divide et impera adalah taktik paling jitu untuk merenggangkan hubungan antar bangsa dan antar suku agar semangat untuk memerdekakan diri dari penjajahan menjadi pudar. Dengan rusaknya hubungan antar suku, antar bangsa, pemerintah Hindia Belanda akan semakin mudah menancapkan kekuasaannya di bumi Nusantara. Inilah yang disebut politik adu domba, politik pecah belah untuk menguasai suatu bangsa. Terlebih kisah Perang Bubat yang melibatkan dua negara besar ternyata tidak pernah ada jejaknya, seperti prasasti misalnya. Bahkan lokasi Bubat tempat Perang Majapahit dan Pajajaran itu juga masih misterius dan tak pernah ditemukan hingga sekarang. Berbeda dengan kitab Negara Kretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1287 atau 1365 Masehi, ternyata tidak memuat kisah tentang Perang Bubat. Padahal validitas kitab Negara Kretagama diakui oleh para sejarawan.
dan saat ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan ingatan dunia. Sementara hanya dua naskah di Indonesia yang diakui sebagai warisan ingatan dunia oleh UNESCO, yaitu Kitab Negara Kretagama yang dikarang Empu Prapanca dan Babad Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri. Dengan demikian, validitas cerita Perang Bubat yang dimuat Pararaton dan Kidung Sunda patut dipertanyakan. Diyakini kisah itu sesungguhnya tak pernah ada alias fiktif.